if you get to hear me now. Assalamualaikum anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar matematika. Ya, kemarin kita sudah belajar apa? Tentang pecahan senilai. Kali ini kita belajar tentang menyederhanakan pecahan. Misalkan di sini ada contoh 8/12. Carilah pecahan yang sederhana dari 8/12. Caranya bagaimana? Dibagi dengan bilangan yang sama. Kita masukkan dari ini angka 2. 8 bisa dibagi 2? Bisa. 12 dibagi 2? Bisa ya. 8 dibagi 2 berapa? 4. 12 dibagi 2? 6. Nah, 4/6 masih bisa disederhanakan lagi tidak? Kalau masih, kita sederhanakan lagi. Caranya sama dengan membaginya menjadi 2 dengan 2 bilangan yang sama. 4 dibagi dengan 2. 6 dibagi dengan 2. Berapa? 2. 2/3. Nah, setelah 2/3 ini bisa enggak dibagi lagi? Kita bagi dengan 2, 2 bisa dibagi dengan 2? Bisa. 3 bisa dibagi dengan 2 tidak? Tidak bisa, berarti cukup sampai di sini. Jadi pecahan sederhana dari 8/12 yang paling sederhana adalah 2/3. Kemudian contoh lagi 7/28. Caranya sama ya. Kita bisa membaginya dengan berapa kalau seperti ini? 2 tidak bisa. Yang ini bisa, berarti 2 coret 3. Bisa enggak dibagi dengan 3? Tidak bisa, berarti 3 juga tidak bisa. Kita ambil 5, 5 bisa enggak dibagi untuk membagi 7? Tidak bisa. Berarti kita ambil tuh 7, misalkan ya. Ambil 7, 7 dibagi 7 berapa? 1. Itu ya. 28 dibagi dengan 7? 4. Jadi pecahan sederhananya adalah 1/4. Misalkan berapa? Ibu punya angka 6/12. Kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu misalkan ibu di sini mengambil 3. Ibu bagi dengan angka 3. Sama ya. Ini pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. 6 dibagi 3, 2. 12 dibagi 3, 4. Masih bisa lagi nggak dibagi? Kalau masih, kita lanjut lagi. 2 dibagi dengan 2. 4 dibagi dengan 2. Ini lihat, sama. Bilangan ini pembaginya adalah sama. 2 dibagi 2 berapa? 1. 4 dibagi 2? 2. Jadi pecahan sederhana dari 6/12 adalah 1/2. Begitu ya anak-anak. Oke, tugas yang berikutnya kalian yaitu buka buku Jelajah Matematika halaman 7. Kerjakan yang nomor 2 dan 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you get to hear me now.